Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Manchester United kembali memperoleh hasil positif pada laga pekan keempat Liga Inggris musim ini ketika menghadapi Southampton Sabtu malam 27 Agustus 2022. Pertandingan yang dimainkan di kandang Southampton itu dimenangkan oleh Manchester United dengan skor tipis 1-0. Manchester United yang tidak ingin kehilangan momentum setelah minggu lalu berhasil mengalahkan Liverpool itu pada pertandingan ini bermain cukup baik. Akan tetapi di 45 menit babak pertama, karena kedua tim bermain sangat baik dan sangat disiplin, tidak ada satu gol pun tercipta di babak pertama ini. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, pertandingan masih sama. Kedua tim saling berbalas serangan. Beruntung bagi Setan Merah mampu mencetak gol di babak kedua ini melalui kaki Bruno Fernandes pada menit ke-55. Southampton yang bermain di kandang tidak ingin kehilangan muka di hadapan pendukungnya sendiri dengan mencoba mencetak gol. Akan tetapi gol yang ditunggu-tunggu pendukung tim tuan rumah tidak kunjung datang. Skor 1-0 bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Dengan hasil ini Manchester United mendapatkan tambahan 3 poin, merangsek naik ke posisi 6 klasemen sementara.